Qadir, Qadir, dia ikut Qadir dulu ya. La ilaha illallah. Besok dapat lagi. La ilaha. Sering terdengar, tiba-tiba dia baca sampai selesai, sampai menghafal. Gara-gara apa? Berjamaah. Jadi itu faedah yang salah satunya. Dia dapat kemuliaan, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kenikmatan yang luar biasa. Dapat pengampunan dosa. Dosa itu beban nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ahkamul hakimin. Berat. Tapi Allah memberikan cara. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita membaca la ilaha illallah wa la syarika lah, kemudian mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan lagi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihi wa ma khalfahu, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Apa namanya? Ayat kursi. Orang yang membaca ayat kursi dawam, continue, rutin, terus menerus, setiap selesai sholat, maka disebutkan tidak ada pemisah antara dirinya dan surga kecuali kematian. Artinya, kalau orang yang selalu membaca ayat kursi rutin, sesibuk apapun kita, maka mati masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini asuransi yang tanpa bayar. Masuknya surga lagi, ya. Asuransinya Allah Subhanahu wa taala, asuransinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diberi kemudahan. Nah, jadi jangan pernah tinggalkan itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kemudian dengan ayat kursi. Imam zaman dulu kan orang enggak perlu kan. Ini dalilnya, ini orang sekarang aja tanya dalil tapi enggak dikerjain. Ya, ini mana dalilnya? Sahih enggak? Sahih tidak? Sudah tahu sahih? Juga enggak tahajud. Ya, sudah tahu sahih sedekah itu baik, enggak sedekah juga. Ya. Sudah tahu sahih dalilnya, ya, bahwa ribut dengan orang Islam itu enggak bagus, ribut terus orang Islam. Ya. Tapi orang dulu enggak, sudah jangan saya dalil. Duduk aja, masuk masjid ijtihad, la ilaha illallah, dipimpin dari oleh imam, kemudian kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian hadirin rahimakumullah. Saat ini dan seterusnya kayak-kayaknya begitu. Ini orang Islam akan ribut ini. Ya. Mau ribut kayak-kayaknya begitu. Kita enggak boleh. Ya. Kita tidak boleh pontok-pontokan atas dalil apapun, enggak boleh. Sesama muslimin saudara, innamal mu'minuna ikhwah. Siapa yang mengikat ikhwah tadi? Ukhuwah tadi, Allah yang mengikat. Innamal mu'minuna ikhwah, artinya innama, hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah. Ada orang yang sekarang disebutkan ukhuwah wathaniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah boleh. Itu tapi akan putus habis di dunia. Enggak sampai, tidak berkesinambungan sampai di akhirat. Tapi kalau ikat yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, ikatan iman sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Ya. Makanya wajib bagi kita merawat ukhuwah itu. Ya. Ada orang disebutkan di beberapa riwayat, saya langsung terjemahkan saja. Ada orang yang baik di dunia, begitu selesai meninggal tidak ada satupun orang yang mendoakan. Kenapa? Padahal dia orang yang baik. Dia salah berteman. Dia cari temannya bukan orang-orang beriman. Maka begitu mati, waris dibagi. Ahli waris, orang dekat kita pun tidak kita bekali dengan iman, yang ada harta kita yang diwaris, habis tidak ada panjatan doa, tidak ada
sama sekali sesuatu yang dikirimkan, alangkah ruginya, alangkah sedihnya orang yang seperti itu.